Distribusi logistik Pilkada Makassar sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Hingga kini, KPU Makassar mencatat proses distribusi logistik telah rampung untuk 8 kecamatan. Kecamatan tersebut masing-masing kecamatan Makassar, Panakukang, Tamalandrea, Ujung Pandang, Biringkanaya, Tamalate, Bontoala, dan juga Kecamatan Mariso. Adapun logistik yang didistribusikan berupa APD dan daftar pemilih. Logistik pilkada disalurkan lebih awal agar petugas mulai melakukan persiapan, mengingat pilkada tahun ini dilakukan di tengah pandemi corona. Distribusi untuk APD terutama ya, untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan penyelenggara kita, khususnya ad hoc, untuk mengorganisir logistik yang mungkin akan banyak ya, karena ada logistik APD sebagai bagian terpisahkan dari logistik pemilihan. Nah, kami punya target tentu saja di Hamin 2, kami punya target semua urusan logistik di tingkat kota sudah selesai, dan tinggal distribusi saja di tingkat PPS kepada seluruh kawan-kawan di penyelenggara pada KPPS.